cari rumah Pak Wendy. Oh, ini Pak. Ini orangnya. Oh. Ini Mas. Stepi hitam. Nyari saya. Anda ya. Siapa? Saya penagih utang kredit, tagihan kredit. Ih, parah banget. Kirain hidupnya mewah, iya, taunya ngutang. Taunya ngutang. Debt collector. Payah. Ya, benar sekali. Mohon maaf ya, saya nggak pernah ngutang seumur hidup saya. Mohon maaf, Pak. Ini ada buktinya. Mentang-mentang ada tetangganya, malu tuh. Malu tuh. Ngaku aja, ngutang. Tukang ngutang. Tutupin lagi. Si Hesti kayak paman gober ya. Bu Hesti, mohon maaf sebelumnya ya. Pak Andre, mohon maaf sebelumnya. Sayang. Sayang, aku mau belanja dulu. Ini tamu. Suruh duduk, mau lihat motor baru ya. Lagi pergi, duduk aja, duduk. Nggak, Mbak. Mbak. Nggak apa-apa, udah duduk aja. Motor baru dipakai sekolah. Maaf. Saya di sini urusannya menagih. Menagih tagihan kredit. Rasain kamu. Lama-lama gue sumpit racun lo ya. Enggak, apa sayang? Apa dia? Mau nagih apa? Gak nagih apa-apa. Kamu percaya dia apa aku? Aku gak pernah ngutang. Ya jelas dong aku percaya dia. Kan. Ini Pak Wendy sudah menunggak 6 bulan. Sayang. Mas, jangan sembarangan ya. Ini istri saya. Bapak, ini ada buktinya, Bapak. Bukti-bukti bagaimana? Ini ada bukti atas nama Pak Wendy. Ah, parah ya Allah, sedih banget ya Allah, ya Allah. Jadi kamu parah, selama parah, ini parah. Beliin aku pakai apa, utang? Enggak, aku selalu beliin cash aku. Pantes. Wow. Mana tuh, mesin cuci, utang. Tipi ya pasti nyalain bunyinya, tang-utang. Kok kamu gitu sih? Aku gak ngutang. Anaknya pas diutang-utang angge. Utang-utang angge. Tadi bawa motor, sport. Begitu digas. Utang. Mau ke depan naik utang ating. Apa yang menaiki utang? Ya benar sekali. Atas nama Pak Wendy. Ya benar. Ada KTP-nya Pak Wendy? Ada. Sur, gue gak pernah ngutang, Sur. Pak Sur, Pak Diki. Ya. Saya gak pernah semua ngutang. Semua bisa dijelaskan sebaik-baik. Sama Diki udah ngobrol. Ya. Sebenarnya utang-utang itu, yang ngutang adalah Ibu Bariah ini. Karena dia, Bu Hesti pernah motoin KTP-nya Pak Wendy diem-diem. Dan itu dipergunakan secara tidak bertanggung jawab oleh ini, Bu Bariah ini. Oh, jadi tuh gelap yang cerincing tuh. Layangan. Cepat. Bang, jadi kaget. Orang lagi nagi utang tiba-tiba ada layangan. Tinggi banget, Bang. Ya, Pak, biar saya klarifikasi. Pak, betul utangnya atas nama siapa? Atas nama Pak Wendy. Pembelajarannya atas nama siapa? Atas nama Bu Hesti. Tuh kan. Dia membeli perhiasan. Perhiasan? Perhiasan. Jadi Gak bisa kamu. Andre. Jadi yang berhutang bukan istri kamu. Bukan kamu. Saya juga. Bukan, tapi istri saya. Iya. Yeah. Mosquito. Nyamuk. Itu nyamuk. Bahasa Meksiko. Kesel. Kurang ajar. Oh, mosquito. Oh, mosquito kurang ajar. Udah, Bu Esti ngaku aja. Kenapa kamu ngelakuin ini semua? Utang-utang gitu juga ya. Bapak maafin aku ya. Kamu harus malur punya suami seperti saya, walaupun saya tidak punya apa-apa. Tapi saya memang begini aja. Dasar tukang utang. Kok dia ketawa sih, Pi? Enggak ketawa, dia lagi nangis. Maafkan saya, Pak Wendy, Diki, Pak Surya. Ya. Istri saya memang tidak pernah bersyukur. Dia bukan istri Anda kan? Saya tahu, saya udah tanya Surya, saya udah tanya Pak Diki. Betul. Sebenarnya dia bukan istri Anda kan? Betul, Pak Wendy. Dia bukan istri.
Katakan pada kami, Pak, semua. Katakan siapa dia? Saya akan buka. Ya. Sudah lama saya memang tidak mau. Coba Arya ini kasih tahu, Pak. Siapa dia sebenarnya, Pak? Hah? Siapa dia? Siapa dia sebenarnya, Pak? Jangan, Bapak. Mami, sini. Jangan dibilangin, Pak. Kan harus dicicil, dibalikin. Kasih tahu, Pak. Siapa dia? Dia sebetulnya bukan istri saya. Siapa, Pak? Jangan, saya sebenarnya adalah dia. Halo, dia istri? Iya. Anda? Iya. Lalu dia siapa? Dia itu adalah ibumu.